Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jogami Channel in the house. Yo, kita bakal turun aja di tempat terasik se PUBG Mobile. Ya, musuhnya turun di situ semua ya. Oh enggak, ini ada. Ada dua pilihan teman-teman ya, kita bisa ke atas. Tempat pertama kali spawn ya, dekat pertama kali spawn itu di atas sama di sini. Ada dua kastil yang dekat ya. Jadi di sini kita bakal turun di kastil S yang gua nggak saranin sih yang buat nge-push rank ke sini ya. Karena ini benar-benar gak ada otak temen ya, mau sejago apapun ya, kalau gak dapet nyata selesai. ya kalian mau udah main 10 tahun juga percuma temen ya kalau gak dapet nyata di tempat ini ya. Ini tempat yang sangat-sangat brutal, kematian di mana-mana. Manjat dulu bener step. Aduh, temen gua mati lagi. Ada di depan. Surprise. Oke. Rata guys ya. Wah, solo squad gua. Berakhir dengan solo squad ya. Temen gua mati semua. Roti bakar and with temen gua. Aduh, kacau guys. Temen gua tewas semua guys. Fast 3 ya, pantes sebel banget. Gimana nih? Solo squad ya, kita coba ya. Kita usahakan ya, sampai chicken temen ya. Gue akan berusaha nih, gue cari ini dulu. Ini temen gue nih yang meninggal. Gara-gara langsung dibabat, langsung diras pasti. Di sini tuh gak boleh langsung ngeras sebenernya. Harus pakai strategi ala-ala gitu. Ini feeling gue aja nih ada musuh datang nih bentar lagi nih. Busuk, ada leap of card datang ke sini guys. Percaya nggak lo? Musuh dari leap of card bela-belain nyebrang laut buat ngegal kita. Lihat. Gudang musuh. Ada musuh di gudang, guys. Jauh-jauh amat musuhnya. Nope. Tanya nggak punya scope ya. Gak punya scope ya gini.
Nope. Surprise. Alisa, ada Alisa di sana. Namanya Alisa. Lagi ngerut bot kayaknya dia. Dia punya kali-kalian lah, Sam. Coba kalau dia gak punya. Untung face gua gak pecah, guys. Sakit juga M-nya. Gua loot dulu kalau gitu. Jadi pasti gua aman, guys. Cari dia ngeras. Harusnya sih enggak ya? Gua ngeliat dia masih di situ sih. Nah, enggak ada kali-kalian cuy, sama aja bohong. Enggak ada scope, ada scope tetap percuma. Ting 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 ting. Entah ada bagi mereka nggak ambil ya. Kaget gua, punya apa tuh? Itu dia. Kalau mereka lari ya, heran. Ada mobil nggak? Kok nggak ada ya? Emang nggak ada sih. Takut dia. Mungkin takut lihat skin kali ya. Kadang orang jiper juga. Bot doang. Bot. Ini jiper ya, ngeliat skin kadang wah sultan kabur gitu. Mungkin ya. Kadang gitu juga orang. Ini dia nih. Ini di mana? Masih ada tuh ya, mereka bertiga tuh. Kok cuman berdua? Wajar nih. Tolong jangan kill gue ya. Oh, dia gak punya kali-kalian loh. Oh, ini ada kali 3. Gue kira jago banget ya nge-spray tanpa kali-kalian jarak segitu. Bisa sakit banget damage kenanya.
kamu. Oh, kali 6 guys. MK di laut guys, guys. MK mah bukan kaleng-kaleng guys. Ada bomba? Oh ada. Ah, kita ada. Itu bukan orang guys. Bukan orang guys, kalau orang emang ngepucet gua. Hihi, gua terus ngeras-ngeras aja. Step dong, step dong. Oh itu dia musuhnya. Bukan bot itu guys. Orang itu rupanya. Kirain bot tadi loh. Ternyata dia masih belum end. Putar jalan. Tutup jalannya guys. Kalau pakai yang satunya gimana? Woi, lu nggak jangan sembunyi di situ bang, kayak kita sembunyi atau bot lagi ngelut. Gua malah nggak bisa keluar asem. Bisa sih. Ini bakal rame sih di sini feeling gua. Gua bakal diserang nih guys. Lu gimana? Ini tempat bagus banget sih. Woi, di mana kamu? Ada orang guys itu. Gue bingung di mana dia sembunyi. Pinter banget dia. Kamu kemana? Gimana caranya manjat ini? Gue inget. Oh dari luar ya. Iya dari luar, dari luar. Gue tau. Ya kabur. Iya. Dari sini guys. Woi, di mana lo sembunyi? Itu dia. Lu ya. Keterlaluan. Mau miskin banget dia kayaknya dari tadi di sini deh. Kayaknya dari draw all perang di sini guys. Oh itu ada yang nge-flare di pocinok. Ya pocinok yuk. Yuhu. Semoga bisa chicken ya guys ya. Gua udah berjuang nih. Perjuanganku tidak akan berakhir sampai sini. Ada mobil situ. Biarin berhenti di sini, biarin berhenti di sini. Mobil perang. Gua gak boleh nongol dulu ya. Warna sana bisa nembak gua ntar. Aman kan? Gua nyampan. Itu dia kan, ada orang kan? Ya bukan. Gua hati-hati ya, AWM nih. Woi, kalian di mana, woi? Dua hit sakit banget loh.
MK itu sakit ya? Dua hari itu darahnya setitik terus face-nya pecah. Garansi. Tiga hit, knock. Hal yang paling gue takutin ternyata yang DP masih di sini guys. Bakal gue kasih ngeheal. Bye. Hai. Yang gue kenok gak diri pipe lo di sana. Wah, gue agak ragu nih bisa chicken guys. Open field, aduh, kenapa sih zonanya gak di gue cuy cuy. Attention nih pak ya. Jauh tuh, gak kedengeran suaranya. Kacau nih. Tension, payah. Gak dikasih zona gue. Malah bisa chicken deh ini kalau gue dapet zona. Gue ragu dapet chicken bener. Sumpah, ini gue ragu banget sih kalau kayak gini. Ada yang masih lengkap soalnya, 4 orang. Gue gak berjalan dulu. Gue gak boleh kena AWM. Gue harus ambil zona. Gue harus main deket temen-temen. Main jauh gue pasti kalah. Gue main jauh pasti kalah. Pasti 1000% kalah. Kalau main deket gue ada harapan. Waduh ada orang di sana. AWM gak dia? Gua low ground lagi guys. Yeah! Kelihatannya. Yang depan gue nih kan oke ya. Aduh posisi gue enak, gak enak banget cuy. Woi musuh, tolongin gue dong di sini musuh. Janjian ini temen lu ya? Wah PR nih. Wah, gue kalau di res perempat mati gue guys. Low ground gini. Waduh, duh, 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 duh. Gak zona gue. Aku gak zona. Ini gue kenok udah end ya. Sisa 3 guys. Ini kalau kena awalnya mati gue. Cuna please.
Sisa 2, gua Jonah guys. Woo, Titan. Wah, guys. Nyaris guys, lewatan guys. Kok gua denger tapi belakang ya? Gak boleh takut. Aduh, gak bisa tapi. Bukannya mau takut guys, itu open field guys. Yang pasti gue tau pasti dia di situ ya. Berarti gue ambil high ground aja. Oke, dia bantu gue smoke. Thank you brother. Gue ngeliatnya gemuk. Dia di belakang. Di belakang pohon satu. Gue udah ngeliat satu. Ah susah cuy, pakai MK jelas gitu. Salah gue cari penyakit gue. Ibu juara 3, berarti 1-1 ya. Harusnya gua pakai M4. Gua kira tadi deket-deket loh, ternyata jauh. Ah! Oh, temennya guys, ikan ya. Semoga kalian terhibur ya sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salah gua, tadi pakai M4 pasti menang gua ya. Karena gua duluan nembak. Eh, dia duluan sih, tapi tembakannya meleset ya.